ini adalah pintu masuk dari log cabin ini ya. Jadi kita datang dari arah sana. Ya, jalannya, jadi supaya gampang nyarinya itu adalah cari di Google Map penelokan Kintamani. Terus sana ada langsung belok kanan, ada turun. Jalannya ya lumayan terjal, tapi jalan masih bagus banget. Sampai nanti ada sekitar 1 kilo, sekitar 1-1,5 kilo jalannya masih tanah gini kayak di bawah ini ya. Medannya cuma untuk satu mobil dan itu benar-benar lumayan menantang ya. Tapi begitu nanti sampai di sini kayaknya itu worth it banget deh. Ya. Nanti parkir mobil ada di sana. Ya. Kamarnya cuma ada 4 aja kamarnya. Jadi sebelum kesini silakan reservasi dulu biar enggak kehabisan. Kita coba lihat bagian dalamnya kayak apa ya. Jeng-jeng. Jadi ini masih asri banget karena di belakangnya itu ada tanaman bawang di belakang. Ya. Nih. Jadi kalau sore itu enak bisa duduk-duduk di sini, bisa sambil berenang di sana tuh keluar asap tuh kan. Tuh, kalau pagi enaknya ini kebetulan sana tuh arah timur ya. Jadi view-nya langsung lihat matahari terbit, cuman tadi bangunnya kesiangan. Dan bulan ini sekarang bulan apa? Saya take video bulan Juli ya. Akhir Juli sekitar tanggal 29. Ini lagi dingin banget. Sumpah dingin banget. Jadi kalau bawa ke sini harus double selimutnya ya, bawa selimut lagi. Itu danaunya di sana, Danau Batur. Itu ada bapak-bapak, ibu-ibu, penduduk lokal yang sedang menyiram tanaman bawang. Oke, kita lihat dulu. Ini kalau dari atas saya lihat mungkin poolnya kecil, tapi enak pakai, istilahnya pakai cuman berendam ya. Airnya hangat jadi ya. Bentuknya kayak hati gitulah ya kalau dari atas. Oke, terus ini nanti tempat kita breakfast segala macam ya. Di sini letaknya dan itu adalah kamar-kamarnya, kabinnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Kita lihat aja langsung. Jadi begitu kawan-kawan nanti udah masuk ke sini ya. Ini udah berasa sentuhan modernnya tapi tidak meninggalkan sentuhan tradisionalnya ya. Dari mana dapat feel tradisionalnya? Ya, lihat aja. Rumahnya masih bambu, bukan bambu sih. Rumahnya masih pakai bahan kayu ya. Terus sentuhan tradisional juga masih kelihatan sana, asri masih ya view-nya. Terus modern dari mana ini penataannya? Minimalis banget. Tapi oke banget ya. Oke, ada 4. Terus kita lihat kamarnya. Ini kayaknya ada yang gak dikunci. Kamar saya udah berantakan soalnya. Ya. Jeng-jeng di depan ada 2 kursi sama 1 meja. Jadi kalau duduk view-nya langsung menuju ke danau. Keren kan? Ya. Dingin banget kursinya. Permisi. Ya. Jadi yang nanti mau ke sini, yang mau ke log cabin ini pure untuk escape ya. Dari escape itu maksudnya untuk rehat sejenak ya dari penatnya kehidupan kota. Karena di log cabin ini enggak ada yang namanya barang elektronik. Lihat. Tidak ada. Cuman apa istilahnya, wallnya aja ya dari kayu, udah colokannya pun stop kontak cuma ada 1 di sana ya. Jadi kalau kesini pastikan membawa stop kontak tambahan ya. Tempat tidurnya enak, empuk banget di malam, bantal juga enak banget. Ukuran kamar ini mungkin sekitar ada 3x3 kali ya, kurang lebih lah 3x3. Kita lihat belakangnya. Ceng-jeng. Tuh belakangnya, jadi toilet duduk, ada wastafel, cermin, segala macam, dan ada showernya. Jadi terbuka ya. Tuh, keren kan? Sentuhan mini rumah minimalis kelihatan banget di sini. Ya. Oke, gimana? Keren kan? Yap.
apalagi kira-kira. Ini dia view kalau lagi sedang di poolnya. Keren kan? Woi, kena ombak. Ini dia breakfastnya. Ada mie goreng, teh anget, pancake, sama teh anget. Ya, itu udah susu, tapi susu anak saya. Bukan untuk breakfast. Demikian dulu video singkat mengenai log cabin ini ya. Semoga kawan-kawan, kalau mau berlibur ke daerah Pedalaman Kintamani, tempat ini juga bisa dijadikan salah satu tempat untuk refreshing ya, tempat escape dari penatnya kehidupan kota ya. Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekal 8000. Kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye bye.